Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tommy, dan ya seperti biasa saya akan berbagi tutorial seputar PMV. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan backsound lagu Malam Tahun Baru. Untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi. Dan untuk hasilnya akan saya samarkan karena musik copyright. Tapi jangan khawatir, untuk hasil asli kalian bisa langsung cek Instagram saya. Oke, kira-kira hasilnya akan seperti ini guys. Oke, untuk hasilnya kira-kira seperti tadi. Dan saya ingatkan kembali buat kalian yang baru bergabung dan menyukai konten-konten yang saya berikan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan aktifkan juga ikon loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Oke, tanpa lama kita langsung saja ke tutorialnya. Tapi sebelum ke tutorialnya, kita intro dulu guys. Oke, kita langsung saja buka aplikasi KineMaster. Dan jika sudah muncul labelan seperti ini, langsung saja kalian buat project baru dengan aspek rasio 1:1. Dan di sini saya sudah membuat project yang sudah saya tandai guys dengan aspek rasio sama 1:1. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini guys. Untuk mempersingkat durasi saat saya menandai, sengaja tidak saya tampilkan. Oke, untuk langkah pertama langsung saja kalian klik media, kemudian masukkan 43 buah foto dari folder galeri kalian. Dan jika kalian tidak mempunyai foto yang cukup banyak, kalian bisa ulang-ulang fotonya seperti ini misalnya guys. Di sini saya cuma menggunakan 6 buah foto. Oke, jika sudah langsung saja kalian checklist. Nah, setelah itu langsung saja kalian kembali ke titik awal, kemudian kalian klik icon audio dan masukkan musik backsoundnya. Untuk musik backsoundnya kalian bisa cek link deskripsi. Untuk langkah selanjutnya adalah proses pemangkasan, tapi terlebih dahulu kita zoom templatenya seperti ini untuk mempermudah dalam mencari detik-detik beatnya guys. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, langsung saja kalian cari di detik 02.890. nah, jika sudah ketemu, langsung saja kalian klik fotonya, pilih icon gunting dan pangkas ke kanan playhead. Dan untuk detik yang kedua kita pergi ke detik 03.580 seperti ini guys. Jika sudah ketemu, lakukan sama, kita klik fotonya dan pilih icon gunting, kemudian kita pangkas ke kanan playhead. Oke, untuk detik-detik selanjutnya akan saya tampilkan di layar. Nah, jika sudah semuanya, untuk foto yang terakhir ini kita pangkas sesuaikan dengan durasi musiknya saja guys, seperti ini. Oke, langsungnya kalian klik fotonya, pilih agen gunting dan pangkas ke kanan playhead. Selanjutnya langsungnya kita pergi ke titik awal dan tambahkan klip grafis pada setiap fotonya. Dan untuk foto yang pertama di sini saya menggunakan klip grafis yang 16. Untuk mendapatkan klip grafis 16, kalian bisa terlebih dahulu download di aplikasi Pidgin ya guys. Dan untuk tampilnya seperti ini, dan saya memakai 16 yang nomor 02. Kita lanjut geser ke foto yang nomor 2 guys. Untuk nomor 2 kita tambahkan klip grafis juga. Dan untuk klip grafisnya nomor 2 ini saya memakai Calmi DJ yang nomor 04 guys. Oke, untuk nomor 3 sama, kita memakai klip grafis yang Calmi DJ nomor 04. Intinya nomor 2 sampai nomor 8 kita memakai Calmi DJ yang nomor 04. Kemudian untuk foto yang ke-9 sampai yang ke-42 kita tambahkan klip grafis. Dan untuk klip grafisnya di sini saya memakai yang Sweetless untuk tampilan seperti ini. Dan untuk subtitlenya saya memakai yang nomor 04. Lakukan terus menerus nomor 9 sampai nomor 42 guys, kecuali foto terakhir lah intinya.
Kemudian untuk foto yang terakhir ini, nah kira-kira di sini kita tambahkan klipgrafis juga untuk foto yang terakhir. Tetapi untuk klipgrafis pada foto terakhir ini saya memakai yang Sunny Album nomor 02, guys. Kalian bisa mendapatkan di toko aset Kin Master. Oke, selanjutnya kita langsung aja pergi ke foto yang ke-9. Nah, kira-kira di sini, dan kemudian kita tambahkan animasi pan and zoom. Dan untuk animasi pan and zoom-nya saya memakai yang posisi awal semua, tapi kita memakai posisi awal yang geser kanan dan geser kiri, guys. Seperti ini, lakukan terus-menerus sampai foto terakhir ya, guys. Nah, jika sudah semuanya langsung saja kalian checklist. Oke, kemudian kita perkecil terlebih dahulu biar mudah, dan langsung saja kita pergi ke foto yang kedua, guys. Kita cari foto yang kedua. Nah, kira-kira di sini jika sudah langsung saja kalian klik lapisan, kemudian masukkan mentahan video yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kemudian untuk ukurannya kita pilih yang full screen saja. Nah, seperti ini. Jika sudah langsung saja kalian checklist, dan kalian klik kembali untuk video mentahannya, kemudian kalian scroll ke bawah, cari menu menyampur. Nah, oke, langsung saja kalian scroll kembali dan pilih yang layar. Jika sudah langsung saja kalian checklist. Oh iya, guys, untuk video pentahannya ini kita pangkas terlebih dahulu biar pas pada detiknya saat muncul kepulan asapnya ya, guys ya. Oke, nah kira-kira di sini, kemudian langsung saja kalian pangkas. Nah, jika sudah kalian pangkas untuk video mentahnya, kemudian kalian geser tepatkan di bawah foto yang nomor 2 ya, guys ya. Tepat di bawah foto nomor 2. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Jika sudah langsung saja kalian kembali ke titik awal dan ekspor. Nah, sekian dulu video tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.